عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وقدوة الناس أجمعين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال ربنا رب العالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. جماعة sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizukumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab Manhaj dan Aqidah, kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang metode di dalam beragama dan menjelaskan tentang keyakinan seorang hamba. Karya Al-Ustaz Al-Fadil Abu Unais Abdul Hakim hafizahullahu taala. Dan insyaallah kita akan masuk bab yang ke-13, kata penulis hafizahullah ta'ala, keimanan mempunyai 70 cabang lebih. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, di bab yang ke-13 ini kita akan berbicara salah satu tingkatan di dalam agama kita. Kita tahu bersama bahwa Islam itu memiliki 3 tingkatan. Yang pertama Islam, yang kedua iman, dan yang ketiga ihsan. Sebagaimana hadis Jibril alaihi salatu wasalam yang ma'ruf, yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam, iman dan ihsan. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Jibril AS tentang Islam, tentang iman dan tentang ihsan. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang tingkatan-tingkatan di dalam agama kita. Nah, kita akan berbicara tingkatan yang kedua di dalam agama kita, iman. Dan iman sebagaimana yang antum tahu bersama, ini adalah perkara yang sangat penting di dalam agama kita. Bahkan kita tahu bersama Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan di dalam Al-Qur'an bahwa surga yang menjadi impian kita setiap muslim, setiap muslimah, hanyalah didapatkan dan diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Allah Jalla wa'ala mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa surga dengan segala kenikmatannya hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang beriman. وَبَشِّرِ الَّذِينَ, berikan kabar gembira untuk siapa? آمَنُوا wa amilu salihat, untuk orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar, untuk mereka orang-orang yang beriman kemudian beramal soleh, Allah persiapkan untuk mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, sehingga begitu pentingnya keimanan ini sampai-sampai seorang sahabat Abdullah bin Mas'ud pernah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, sal tu'tah. Ketika Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan kepadanya, wahai Ibnu Mas'ud,
mintalah kepada Allah, maka Allah akan berikan apa yang engkau minta kepadanya. Maka salah satu dari permintaan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku memohon kepadamu keimanan yang tidak lepas dari diriku, keimanan yang tidak usang. Sebab kita tahu bersama, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, keimanan itu kata para ulama seperti tunas tumbuhan, harus disirami, 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 supaya apa? Tumbuh dan subur keimanan tersebut, tunas tersebut. Kalau dibiarkan tunas tersebut tidak disirami, maka dia akan rusak, dia akan mati. Begitu pula keimanan. Nabi SAW menyebutkan keimanan itu benar-benar akan usang sebagaimana usangnya pakaian salah seorang di antara kalian. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fas'alallaha an yujaddidal imana fi qulubikum. Maka mintalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia Allah Subhanahu wa taala terus menambah keimanan di dalam hati-hati kalian. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, pembahasan tentang iman ini adalah pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui. Sebelum kita sebutkan dalil yang dibawakan oleh penulis kitab berkaitan dengan cabang-cabang keimanan, kita ingin mengenal apa itu iman. Iman, teman-teman sekalian, secara bahasa, secara etimologi, dia adalah masdar bentuk dasar dari kata amana yu'minu imanan fahuwa mu'minun. Dia terambil dari turunan kata al-amnu yang artinya aman. Dalam artian, orang yang beriman itu dia mendapatkan tuma'nina, ketenangan dan qarar. Kenapa dia dapatkan tuma'nina? Dia tenang dengan keimanan tersebut karena orang yang beriman itu dia yakin dengan apa yang dia dapatkan, ya, dari sesuatu yang dikabarkan kepadanya. Sehingga orang-orang yang tidak beriman itu selalu apa? Bimbang, ragu. Nah, itu secara bahasa dia terambil dari kata amnu yang artinya aman. Dia aman dengan keimanan tersebut. Iman juga bisa diartikan sebagai tasdik. Tasdik artinya pembenaran. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan cerita Nabi Yusuf alaihissalam bersama saudara-saudaranya. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam diajak oleh saudara-saudaranya untuk bermain, kemudian mereka datang kepada orang tuanya yang kemudian mereka mengabarkan bahwasanya Yusuf alaihissalam itu telah dimakan oleh serigala. Ketika saudara-saudara Yusuf alaihissalam datang kepada orang tuanya ingin mengabarkan perkara tersebut, maka mereka mengatakan, wa ma anta bimu'minin, wahai ayah, sungguh engkau tidak akan beriman. Maksudnya beriman di sini, engkau tidak akan benarkan lana apa yang kami ucapkan kepadamu, walau kunna shodiqin, walaupun kami sebenarnya jujur. Jadi ada kata-kata apa? Wa ma anta bimu'minin, wahai ayah, engkau tidak beriman. Maksudnya tidak beriman di sini, engkau tidak akan membenarkan apa yang kami akan ceritakan kepadamu tentang Yusuf alaihissalam yang telah dimakan oleh serigala. Walau kunna shodiqin, padahal kami ini adalah orang-orang yang jujur. Jadi itu iman secara bahasa bisa juga diartikan sebagai atas tasdik, membenarkan yang disertai dengan konsekuensi. Itu iman secara etimologi. Ataupun secara terminologi, secara istilah, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika mendefinisikan tentang iman itu, mereka mengatakan i'tiqadun bil qalbi wa qawlun bil lisani wa amalun bil jawarih yazidu wa yanqus. Dan ini definisi
ahlu sunnah wal jamaah yang menyelisihi definisi orang-orang yang menyimpang, kelompok-kelompok yang sesat. Apa kata ulama kita tentang definisi iman yang benar itu? Mereka katakan i'tiqadun bil qalbi, pembenaran di dalam hati, keyakinan di dalam hati. Apa yang dibenarkan? Membenarkan semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenarkan Al-Qur'an, membenarkan hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan di dalam hati, pembenaran di dalam hati. Wa qaulun bilisan, yang kemudian ada pengakuan dengan lisannya. Maksudnya pengakuan dengan lisannya ini apa? Dia ucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa amalun bil jawarih. Iman itu adalah keyakinan di dalam hati, kemudian pengakuan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, yang kemudian konsekuensinya adalah ketundukan. Ketundukan terhadap apa yang dia yakini, yang kemudian dia ucapkan dengan lisannya, bahwasanya dia meyakini bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang benar, yang kemudian diucapkan dengan lisannya, maka konsekuensinya dia tunduk, dia kerjakan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tinggalkan semua larangan-larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Amalun bil jawarih, yazidu wa yankus, yang iman itu bertambah dan berkurang. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu akan bertambah dengan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan sebutkan kiat-kiat bagaimana agar iman itu bisa bertambah di dalam diri seorang hamba. Yazidu bi ta'atir rahman, iman itu akan bertambah dengan ketaatan dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yanqusu bi ma'siyati syaitan, ya, dan iman itu akan berkurang dengan ketaatan dia kepada syaitan yang merupakan musuh anak Adam yang nyata. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, dari definisi ini yang disebutkan oleh a'immah ahlu sunnah wal jamaah, para imam ahlu sunnah wal jamaah yang mereka berjalan di atas tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa kita katakan dari definisi ini maka iman itu terdapat empat unsur di dalamnya yang tidak boleh hilang, ya. Salah satu dari empat unsur ini, harus ada empat unsur ini sehingga Anda betul-betul dikatakan orang yang beriman. Dan kalau Anda ingin masuk surga, maka realisasikan keimanan ini, empat unsur ini. Apa itu? Yang pertama tadi, i'tiqadun bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Maka teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, iman itu tidak hanya sebatas keyakinan saja. Jadi pertama, i'tiqadun bil qalbi, keyakinan di dalam hati. Tadi yang kita sebutkan, membenarkan semua yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian qaulun bil lisan, pengakuan dengan lisan, amalun bil jawarih, tunduk terhadap perintah-perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita amalkan syariat tersebut, yazidu wa yanqus, iman itu bertambah dan berkurang. Jadi iman itu tidak hanya sebatas keyakinan saja. Ada kelompok-kelompok yang menyimpang, maksudnya orang-orang liberal yang mereka demisikan iman itu hanya sekedar apa? Sudah, iman itu hanya sekedar keyakinan di dalam hati saja, tanpa ada pengakuan dengan lisan, tanpa ada ketundukan terhadap apa yang dia yakini. Nah, ini sesuatu yang keliru, yang menyelisih definisi ahlu sunnah wal jamaah, keyakinan ahlu sunnah wal jamaah.
Kalau kita katakan iman itu hanya sebatas keyakinan saja tanpa ada pengakuan dengan lisan, kemudian ditunjukkan dengan ketundukan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, maka kita katakan Fir'aun itu beriman. Allah Subhanahu wa taala ketika bercerita tentang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam yang beliau mengajak Fir'aun untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kaumnya dan bala tentaranya. Apa kata Allah tentang mereka, tentang Fir'aun dan bala tentaranya? Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Mereka ini siapa? Fir'aun dan bala tentara, bala tentaranya, sebenarnya mereka apa? Mereka tahu kebenaran yang dibawa oleh siapa? Oleh Nabi Musa alaihissalam. Cuman karena apa? Karena kezaliman dan kesombongan mereka, sehingga mereka pun mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dia yakin, dia yakin bahwa apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu sesuatu yang benar. Dia yakin bahwa Musa itu bukan penyihir. Dia yakin itu. Cuman karena apa? Ya kesombongan dia. Karena dia punya apa? Punya pangkat, punya jabatan, kekuasaan. Musa orang yang anak-anak yang hidup di tengah-tengah istanaku, hidup di mana di istanaku yang megah ini, masa dia katakan bahwasanya ada rob yang harus disembah? Ya, padahal dia katakan ana rabbukumul a'la. Dia sudah terlanjur dia katakan dia ini adalah Tuhan. Ketika datang kebenaran yang datang, ketika datang kebenaran dari Musa alaihissalam, sehingga dia tolak kebenaran tersebut. Padahal dia yakini. Jadi iman itu tidak sebatas apa? Keyakinan. Begitu pula di dalam ayat yang lain dalam surat Al-An'am. Kalau tadi surat An-Naml ayat yang ke-14, dalam surat Al-An'am di ayat yang ke-33, ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kaum musyrikin yang menolak dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa Allah katakan tentang mereka? Fa innahum la yukadzibunaka. Sesungguhnya mereka ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa? Orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Mereka ini sebenarnya la yukadzibunaka. Mereka ini tidak mendustakan kamu wahai Muhammad. Mereka tahu kebenaran yang engkau bawa. Mereka tahu engkau itu adalah al-amin, orang yang amanah, yang jujur, tidak pernah berdusta. Walakin adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Kan tetapi kata Allah, orang-orang yang zalim itu mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kesombongan mereka. Merasa mereka orang-orang yang hebat, punya kekuasaan. Dan ada di zaman kita sebenarnya orang-orang yang sebenarnya mereka tahu kebenaran itu. Mereka tahu kebenaran, cuma mereka tolak karena apa? Mungkin takut hilang kekuasaannya, jabatannya. Ya, orang-orang yang sudah terlanjur dengan popularitas mereka, orang-orang yang hubu syuhra, orang-orang yang terkena penyakit hubu syuhra, orang-orang yang kena penyakit apa? Cinta popularitas, cinta ketenaran, gila ketenaran, gila popularitas, sehingga mereka berat untuk menolak, berat untuk menerima kebenaran yang dibawa di hadapan mereka dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu yang pertama, iman tidak sebatas apa? Keyakinan. Sebagaimana iman juga tidak sebatas pengakuan lisan. Iman tidak sebatas pengakuan lisan. Dia katakan ana beriman kepada Allah, ana beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian tidak ada apa? Ketundukan pengamalan dengan anggota badan dari apa yang dia ucapkan dengan lisannya, dan tidak ada apa? Keyakinan, pembenaran terhadap apa yang dia yakini dari kebenaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan iman itu hanya sebatas pengakuan di lisan, maka kita katakan orang-orang munafik itu mereka beriman. Tapi buktinya Allah katakan innal munafiqina fid dharqil asfali minan nar. Tapi orang-orang munafik itu kata Allah Subhanahu wa taala tempat mereka adalah neraka yang paling bawah. Orang-orang munafik
secara zahir mereka katakan mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi keyakinan buktinya mereka tidak benarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka dustai, bahkan mereka mengolok-olok ayat-ayat Allah, mereka mengolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengolok-olok sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka tidak dikatakan seorang mukmin, orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Baqarah, ayat yang sering kita dengarkan, Allah Jalla Jalalu bercerita tentang mereka, orang-orang munafik. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimuminin. Kata Allah, ada sebagian orang, sebagian hamba-hamba Allah yang mereka mengatakan amanna billahi wa bil yaumil akhir, kami ini beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada hari akhir, tapi kata Allah wa ma hum bimuminin, tapi hakikatnya mereka tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman terhadap hari kebangkitan, hari akhirat. Kata Allah, yukhadi'un Allah walladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka berusaha untuk menipu Allah subhanahu wa ta'ala, padahal hakikatnya mereka telah menipu diri-diri mereka, mereka sendiri, sedangkan mereka tidak merasakan apa yang mereka perbuat. Mereka menipu orang-orang yang beriman, mereka menipu Allah, mereka menipu Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi hakikatnya sekali lagi Allah katakan mereka ini sebenarnya menipu diri-diri mereka. Fi qulubihim maradun, kata Allah, di dalam hati-hati mereka terdapat apa? Marad, terdapat penyakit. Fazadahumullahu maradah, Allah tambah penyakit tersebut. Walahum adabun alim, dan bagi mereka siksaan yang pedih. Bima kanu yakdibun, terhadap apa yang mereka dustakan, terhadap apa yang mereka ingkari dari ajaran-ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, keyakinan iman itu adalah keyakinan di dalam hati, kemudian pengakuan di lisan, yang kemudian itu ditunjukkan dengan amalan, amalan soleh, ditunjukkan dengan amalan soleh. Harus dia beramal. Sebatas orang meyakini kebenaran, mengakui dengan lisannya, tapi kalau dia tidak amalkan, ya dia tidak dikatakan orang yang beriman juga. Dia adalah orang munafik. Makanya Udzaifah ibnu Yaman ketika ditanyakan tentang apa itu nifak, siapakah orang munafik itu, kata beliau, alladzi yasifu bihi liman walam ya'mil, alladzi yasifu bil iman walam ya'mal bihi. Orang yang mensifatkan, mengatakan dirinya beriman tapi tidak beramal, nah, itulah orang munafik. Dia katakan dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beriman kepada ajaran Nabi SAW, tapi buktinya tidak sholat lima waktu, tidak puasa di bulan Ramadan, ya, tidak mau bersedekah, tidak mau baca Al-Quran. Maka ini orang munafik. Ini kata siapa? Hudzaifah ibnu Yaman, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada seorang wanita dikatakan dia beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian tidak pakai jilbab, sama kan seperti itu. Maka harus ada apa? Yang unsur ketiga ini apa itu? Amalun bil jawarih. Dia harus tunjukkan dengan ketundukan dia terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan amalan itu bagian dari keimanan. Amalan soleh yang kita kerjakan itu bagian dari keimanan. Karena ada kelompok yang mengatakan bahwa iman itu cukup keyakinan di dalam hati, pengakuan dengan lisan, tanpa perlu amalan soleh. Kelompok apa ini? Kelompok apa ini yang mengatakan iman itu cukup dengan keyakinan di dalam hati, pengakuan dengan lisan, tidak perlu amal soleh? Antum mau beramal tidak beramal, keyakinan antum seperti keimanan antum seperti keimanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelompok apa ini? Kelompok murji'ah.
banyak anak-anak muda sekarang yang baru hijrah tidak kenal kelompok-kelompok seperti ini. Yang dikenal ya kalau pembahasan-pembahasan cinta-cinta, apalagi kalau bicara poligami, oh. Tapi kalau bicara keyakinan, bicara penyimpangan-penyimpangan seperti ini, banyak yang tidak tahu. Kelompok murjiah yang mereka mengatakan iman itu cukup apa? Dengan keyakinan di dalam hati, pengakuan dengan lisan tanpa perlu apa? Amalan sholat. Antum mau beramal tidak beramal, iman antum seperti imannya Abu Bakar, Umar, Uthman dan sahabat-sahabat yang lain. Kita tidak seperti mereka. Keimanan kita tidak seperti keimanannya malaikat yang selalu stabil. Tidak seperti keimanannya para nabi, para rasul yang terus bertambah. Para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak. Apalagi kita ini hidup di masa apa? Fitnah. Banyak sekali fitnah-fitnah yang bisa merusak keimanan kita. Banyak sekali. Makanya kita butuh apa? Kita butuh hal-hal yang bisa menguatkan keimanan kita. Tapi untuk menguatkan keimanan ini, kita harus betul-betul memahami apa itu iman, sehingga tidak salah di dalam mengimani apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah kita akan sebutkan kaedah-kaedah di dalam keimanan. Jadi teman-teman sekalian, amal itu bagian dari apa? Dari iman. Apa dalilnya? Amal itu bagian dari keimanan. Makanya tadi Anda bilang, kalau ada orang yang meyakini di dalam hati kebenaran ini, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dia tidak amalkan, berarti dia munafik. Maka harus ada amalan, amalun bil jawarih, karena itu bagian dari iman. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan bahwasanya amalan saleh itu bagian dari keimanan. Makanya harus ada amalan saleh harus beramal. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 142 Allah Jalla wa'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini kata para ulama, Imam Al-Qurtubi katakan iman di sini maksudnya solat kalian. Ini berdasarkan kisah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menghadap ke kiblat beliau sebelum menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Beliau menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan ayatnya untuk memerintahkan nabinya dan orang-orang yang beriman ketika itu di dalam salat-salat mereka menghadap ke Baitullah, ke rumah Allah Subhanahu wa taala di Mekah Al-Mukarramah. Kemudian sahabat-sahabat Nabi yang lainnya datang kepada beliau alaihi salatu wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana dengan salatnya orang-orang sebelum kita yang mereka beriman yang ketika itu masih menghadap Baitul Maqdis? Padahal Allah memerintahkan untuk menghadap Baitullah. Bagaimana dengan salat-salat mereka? Apakah salat-salat mereka diterima sedangkan mereka saat itu masih menghadap Baitul Maqdis?" Allah kemudian turunkan firman-Nya, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan salat kalian. Iman artinya salat kalian. Jadi Allah mengatakan salat itu sebagai iman. Dari sini kata para ulama, amal soleh itu bagian dari keimanan. Paham ya? Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita akan sebutkan dalil yang dibawakan oleh penulis kitab. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una aw bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki 70 atau 60 cabang lebih. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, kalimat tauhid
tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa adanaha, dan yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu orang lain di jalan. Wal haya'u syubatun minal iman, dan kata beliau alaihi salatu wasalam, iman, apa namanya, sifat malu itu bagian dari keimanan. Di dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abu Hurairah radallahu ta'ala anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-imanu bid'un wasittuna syu'bah wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu memiliki 60 cabang lebih, sedangkan sifat malu salah satu cabang dari cabang-cabang keimanan. Jadi iman itu ada batasannya. Batasan yang paling tertinggi adalah qawlu la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat yang didakwahkan oleh para nabi dan para rasul, kalimat yang kalau diucapkan oleh seorang hamba di akhir kehidupannya, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Kalimat yang dengan kalimat itu kalau tertanam kuat di dalam diri seorang hamba, maka seorang hamba akan mendapatkan ketenangan di dalam hidupnya, akan mendapatkan rasa aman, dan dia akan senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling terendahnya itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyingkirkan sesuatu dari jalan yang mengganggu orang lain. Dan di antara dua ini, batasan yang paling tertinggi dan bawahnya, ada cabang-cabang keimanan. Ada yang mengatakan 72, ada yang mengatakan sampai 79, 73, ada yang mengatakan 75, ada yang mengatakan 79, ada yang mengatakan tidak ada batasannya. Karena namanya bid'un itu antara 3 sampai 9. Insyaallah kita lanjut setelah azan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis yang kita sebutkan memberikan faedah bahwa keimanan itu memiliki cabang-cabang. Dan para ulama mempermisalkan, mengibaratkan iman itu ibarat sebuah pohon. Akarnya adalah rukun-rukun iman. Adapun rantingnya, daunnya, buahnya, itu adalah cabang-cabang iman. Para ulama menyebutkan dari hadis yang kita sebutkan ini, riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, para ulama menyebutkan bahwa dari hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwa Nabi menjelaskan kepada kita bahwa iman itu ada a'malul qalb, ada a'malul lisan, dan ada a'malul badan. Ada amal-amal yang berkaitan dengan hati. Dari hadis yang mulia ini, apa amalan yang berkaitan dengan keyakinan hati? Apa? Rasa malu. Itu amalan hati. Nabi katakan wal haya'u syu'batun minal iman. Rasa malu itu bagian dari keimanan. Apa yang maksud dengan rasa malu di sini? Rasa malu yang menghalangi seorang hamba untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah larang, perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, perbuatan-perbuatan yang keji. Itu maksudnya rasa malu. Rasa malu yang menghalangi seorang hamba untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan rasa malu yang menghalangi seorang hamba untuk melakukan apa? Kebaikan. Menuntut ilmu, belajar. Nah, kalau rasa malu seperti ini tercela, tidak bagus. Tapi rasa malu yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, rasa malu yang menghalangi kita untuk berbuat maksiat, dosa,
sehingga rasa malu itu kebaikan yang besar di dalam diri seorang hamba. Kalau tidak punya rasa malu, pokoknya semua dia perbuat. Dan kata para ulama, a'malul qalb itu wahiyya arba'un wa isruna khuslah, dia ada 24 cabang, ya, 24 cabang. Dia adalah mu'taqadat wa niyat, hal-hal yang berkaitan dengan perkara hati, keyakinan seperti iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, iman kepada malaikat-malaikatnya, ya, dan iman-iman yang kita pelajari. Kemudian ada amal lisan, ya. Dalam hadis ini ada amal-amal yang berkaitan dengan lisan. Ini kata para ulama seperti tilawatul Quran, syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, ta'alumul ilm wa ta'limu wa du'a wa dzikir. Masuk di dalamnya juga istighfar, tasbih. Itu adalah perbuatan-perbuatan lisan. Ada perbuatan-perbuatan badan seperti ya zakat, kemudian it'amut ta'am, memberi makan, ikramud daif, memuliakan tamu, puasa di bulan Ramadan, i'tikaf, tawaf, dan lainnya banyak hal yang berkaitan dengan anggota badan. Juga termasuk di dalamnya at-ta'affuf bin nikah. Ini cabang-cabang keimanan semua ini. Termasuknya ta'affuf bin nikah, menjaga kehormatan dengan menikah. Itu juga masuk cabang keimanan. Wal qiyam bi huquqil iyal, dia memberikan hak-hak istri, anak-anak, keluarganya, birrul walidain. Ini juga masuk cabang-cabang keimanan. Bahkan kecintaan kita terhadap saudara kita itu juga bagian cabang keimanan, sebagaimana yang dikatakan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, inna minal imani an tuhibba akhaka min ghairi ma'rufa wala qaraba wala malin a'takahu la tuhibbuhu illallah. Lihat, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bagian dari keimanan itu engkau mencintai saudaramu bukan karena antum kenal dia, bukan pula antum cintai dia karena saudara ini bagian dari kerabatmu, wala malin, tidak pula antum cintai saudara antum karena harta yang dia berikan kepadamu, tapi bagian dari keimanan itu engkau cintai saudaramu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari keimanan. Tapi yang paling tinggi dari keimanan itu adalah qaulul la ilaha illallah. Ini unsur yang paling tertinggi yang antum harus jaga dia. Kalau unsur ini hilang, yang lainnya hilang. Bisa apa? Bisa kafir. Unsur yang pertama, makanya Nabi katakan fa afdhaluha qaulul la ilaha illallah. Yang paling utama itu adalah ucapan la ilaha illallah. Tadi kita sudah sebutkan apa? Para ulama mengibaratkan iman itu seperti pohon. Rukun imannya itu akar-akarnya. Ini kalimat tauhid la ilaha illallah. Kalau ini hilang, yang lainnya tidak bermanfaat. Gugur semua itu. Makanya selalu kita apa? Perbaiki tauhid itu, teman-teman sekalian. Pelajari itu tauhid. Bagaimana kita mengesakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keimanan yang benar, bagaimana kita ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ittiba yang benar. Makanya teman-teman sekalian, untuk yang pertama ini, ya, untuk yang pertama ini para ulama memberikan beberapa kaedah agar keimanan itu benar. Yang pertama ini, unsur yang pertama ini, qaulul la ilaha illallah. Kaedah yang pertama berkaitan dengan rukun iman yang merupakan akar dari pohon. Kaidah yang pertama, kata para ulama, keimanan kepada seluruh rukun iman itu merupakan keharusan. Keimanan kepada keseluruhan rukun iman yang kita pelajari yang enam itu, ini merupakan keharusan. Artinya siapa yang mengingkari satu saja dari keenam rukun
yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berarti dia keluar dari Islam. Dalilnya apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 136. Begitu pula Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke 285. Di dalam surat An-Nisa 136 Allah berfirman, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, tidak mengimani malaikat-malaikatnya, tidak mengimani kitab-kitabnya, tidak mengimani yaumil akhir, faqad dhalla dhalalan ba'ida, maka dia telah berada di dalam kesesatan yang nyata, telah jauh dari jauh kebenaran, atau tidak mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala, berarti dia kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi keimanan yang benar itu kita harus mengimani semua rukun-rukun iman yang enam itu. Kedua, kaidah yang kedua, setiap rukun harus diimani secara sempurna dan utuh. Tidak diimani secara parsial. Harus diimani secara utuh. Sebagai contoh, ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman yang pertama, rukun iman yang pertama al-imanu billah, maka keimanan kepada Allah yang benar itu mencakup tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kalau ada orang yang beriman kepada Allah hanya pada perkara yang pertama ini, tauhid rububiyah, maka keimanannya rusak. Seperti orang-orang musyrik, ya. Orang-orang musyrik itu bertauhid, tapi tauhid rububiyah ini yang mereka tetapkan. Adapun asma wa sifat, tauhid uluhiyah, nah ini yang mereka tolak. Rububiyah, apa maksudnya rububiyah? Mereka meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan langit, Allah yang menciptakan bumi, Allah yang mengatur alam semesta ini, Allah yang memberikan rizki, Allah yang memberikan apa? Manfaat. Mereka tahu itu. Makanya Allah ketika mengabadikan tentang sesembahan-sesembahan mereka, apa mereka katakan? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, dalam surat Az-Zumar. Kami ini tidak menyembah mereka ini, berhala-berhala ini, illa kecuali liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka tahu berhala-berhala ini sesembahan yang tidak bisa memberikan apa? Manfaat rizki kepada mereka. Tapi berhala-berhala ini mereka jadikan sebagai wasilah yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu pun dikatakan sebagai kekufuran oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesyirikan. Maka kalau ingin beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, harus ada tiga ini: tauhid rububiyahnya, uluhiyahnya, dan asma wa sifat. Begitu pula teman-teman sekalian, beriman terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka keimanan yang benar terhadap kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala harus mencakup seluruh kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Tidak seperti orang-orang Yahudi, orang-orang yang Nasrani, orang-orang Yahudi yang hanya beriman terhadap Taurat, orang-orang Nasrani yang beriman kepada Injil. Mereka tidak imani apa? Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga rusak keimanan mereka. Baik. Kaidah yang ketiga, beriman kepada rukun-rukun iman ini harus sesuai dengan dalil dan aturan syariat, bukan dengan hawa nafsu, apalagi dengan hal-hal yang baru yang antum buat sendiri. Contoh, ketika kita diperintahkan untuk beriman kepada malaikat, maka kita harus meyakini beriman terhadap sifat-sifat malaikat yang telah dijelaskan oleh dalil Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sifat-sifat malaikat yang dijelaskan di dalam dalil-dalil Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Malaikat-malaikat tercipta dari
cahaya. Mereka memiliki sayap-sayap, bukan seperti apa yang diyakini oleh sebagian orang-orang yang menyimpang, yang mereka katakan bahwasanya malaikat-malaikat itu hanya bisikan-bisikan dalam jiwa yang mengajak kepada kebaikan. Kalau jin-jin, mereka yakini hanya bisikan-bisikan yang mengajak kepada keburukan. Ya, ini keliru, ini menyimpang, tidak benar keimanan mereka terhadap malaikat. Begitu juga keyakinan kita terhadap Al-Quran. Bagaimana beriman yang benar terhadap Al-Quran? Kita harus benarkan bahwa Al-Quran sesuatu yang terjaga, ya, sesuatu yang terjaga, yang Allah jaga Al-Quran tersebut. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan Al-Quran itu sudah mengalami distorsi, sudah ada penyimpangan-penyimpangan. Ya, ini sesuatu yang keliru. Ini tiga kaedah agar kita betul-betul memahami iman yang benar, terutama arkanul iman, rukun-rukun iman. Jadi ini yang pertama, ini yang paling tertinggi, ucapan la ilaha illallah. Ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita pupuk terus, iman cabang yang tertinggi. Sebab kalau ini rusak, maka rusak cabang-cabang keimanan yang lain, tidak bermanfaat. Adapun yang lainnya itu di bawah la ilaha illallah, maka kalaupun hilang, tidak dikatakan dia keluar dari Islam. Dia hanya fasik, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang paling tertinggi, ucapan la ilaha illallah. Qaulu la ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid, yang sekiranya kalau kalimat ini ditimbang, itu bisa mengalahkan langit dan bumi. Nah, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Apa faedah dari hadis ini? Nah, kita percepat. Pertama, penjelasan penting bahwa iman itu tidak hanya satu cabang, tapi iman itu memiliki banyak cabang, dan yang paling tertinggi adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia harus dijaga. Sebab kalau ini mantap, ini baik, maka yang lainnya akan baik. Makanya Nabi SAW ibaratkan orang yang beriman itu seperti pohon kurma, pohon yang bagus. Karena Allah mengatakan di dalam Al-Quran, alam taru kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa faruha fis sama tu'ti ukulaha kullahin bi'idni rabbiha. Antum tidak lihat, kata Allah, di mana Allah memberikan permisalan kalimat yang baik. Apa kalimat yang baik itu? Kalimat tauhid, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu apa? Yang paling bagus, pohon kurma. Makanya Nabi ibaratkan orang yang beriman itu seperti apa? Seperti pohon kurma. Ma akhata minha nafa'ak. Semua yang antum ambil dari pohon kurma itu semuanya bermanfaat. Tidak ada yang tidak bermanfaat dari pohon kurma itu. Semuanya bermanfaat. Ya, kalau kita di sini tidak ada pohon kurma, kita katakan pohon kelapa, semuanya bermanfaat pohon kelapa itu. Begitu orang yang beriman, asluha tsabitun wa faruha fis sama, akarnya memang tertanam kuat di dalam tanah, kemudian cabang-cabangnya itu menjulang tinggi ke ataslah angin. Setiap tahunnya pohon yang baik ini memberikan apa? Buah-buah yang baik, yang bagus. Begitu orang yang beriman, kalau tauhidnya mantap, akidahnya mantap, keyakinannya mantap, maka akan lahir kebaikan-kebaikan. Makanya selalu kata Nabi SAW, fas'alullaha an yujadidal al-iman fi kulubikum, mintalah selalu kepada Allah agar Allah menjaga iman kalian di dalam hati-hati kalian. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua dari hadis yang mulia ini, menghilangkan setiap yang mengganggu orang di jalan itu merupakan keimanan. Kita hilangkan misalkan batu besar yang menghalangi jalan seseorang, atau pecahan-pecahan kaca yang ada di jalan, kemudian duri-duri. Nah, ini semua bagian dari keimanan. Di cabang yang paling rendah. Ketiga, ucapan Nabi SAW, rasa malu bagian dari iman. Rasa malu di sini adalah kondisi kejiwaan yang muncul ketika seorang mengerjakan sesuatu,
yang itu dianggap memalukan. Yang tadi kita sebutkan rasa malu yang menghalangi seorang hamba untuk melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang tidak memiliki rasa malu itu tidak akan peduli dengan ucapan, perbuatan apapun yang bisa menghinakan dia atau bahkan yang bisa mengikis keimanan dia di dalam dadanya. Dan yang terakhir, iman itu membuahkan amal soleh. Iman itu membuahkan amal soleh. Baik, terakhir teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, bagaimana kiat kita menambah keimanan agar iman itu selalu terjaga? Kata para ulama, pertama, kenali nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya. Makanya penting untuk belajar Asmaul Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita punya kajian yang berkaitan dengan apa? Nama-nama Allah yang indah dan sifat-sifat yang mulia. Karena keimanan yang pertama itu keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sebutkan tadi, iman yang benar itu kalau berbicara tentang iman kepada Allah, iman terhadap rububiyahnya, uluhiyahnya, asma wa sifat. Nah, maka untuk menjaga keimanan itu, pelajari nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang mulia. Itu akan bisa menambah keimanan kita. Kedua, sering-seringlah baca Al-Quran. Karena Allah Jalla wa'ala di dalam Al-Quran ketika menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman, Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua, innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu, nah ini kalau kita belajar bahasa Arab datang dalam bentuk innama, adatul hasri, hanyalah orang-orang yang beriman itu, alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila nama Allah disebut, ya, wajilat qulubuhum, hati mereka apa? Bergetar, hati mereka takut kepadanya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, kalau ayat-ayatnya dibaca itu akan menambah keimanan mereka. Makanya kita diperintahkan untuk terus membaca Al-Quran. Nabi katakan ikra'ul Quran, datang dalam bentuk perintah, bacalah Al-Quran, jangan pernah tinggalkan Al-Quran, sebab Al-Quran itu hudalin nas, petunjuk untuk manusia, petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jangan tinggalkan Al-Quran. Dan kata para ulama, jangan sampai kita termasuk ayat yang Allah sebutkan tentang nabinya yang mengeluhkan orang-orang yang meninggalkan Al-Quran. Wa qala ar-rasulu inna ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jangan sampai kita kena ayat ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang diadukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Pada Allah. Nabi mengatakan ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku, umatku, mereka jadikan Al-Quran itu sebagai mahjuro, sesuatu yang dihajar. Al-hajru, apa itu hajur? Al-hajar itu lawan dari kata al-waslu. Kalau kita belajar bahasa Arab, al-hajru, ha jimro, al-hajru itu lawan dari kata al-waslu. Apa wasal? Antum pernah dengar hamzatul wasal? Al-waslu, apa wasal? Menyambung. Berarti hajar apa? Memutuskan, melepaskan. Sehingga hajrul Quran itu memutuskan, melepaskan Al-Quran atau meninggalkan Al-Quran, kata para ulama, dalam tiga bentuk. Pertama, tidak mau membaca Al-Quran, tidak mendengarkannya, membaca dan tidak mau mendengarkan. Kedua, tidak mau mentadaburi Al-Quran. Padahal Nabi katakan tadi apa? Iqra'ul Quran. Bacalah Al-Quran. Kenapa? Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Dia akan datang di hari kiamat untuk memberikan syafaat. Kemudian kata Allah, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Dengan mendengarkan Al-Quran kita akan apa? Dapat rahmat. Kalau membaca dapat apa? Dapat syafaat. Kalau mendengarkan dapat apa? Rahmat.
Jadi menghajar Al-Quran itu apa? Tidak mau membaca, tidak mau mendengarkan. Kedua, menghajar Al-Quran itu tidak mau apa? Mentadaburinya, tidak mau mempelajarinya. Dan yang ketiga, ini yang terpenting, tidak mau mengamalkan Al-Quran. Padahal Al-Quran itu nanti di hari kiamat datang untuk menjadi pembela kita. Al-Quran hujjatun laka au hujjatun alaika, kata Nabi. Al-Quran itu bisa jadi argumen hujjah yang akan membela antum di hari kiamat nanti, atau dia hujjah yang akan memberatkan antum di hari kiamat nanti. Makanya Nabi katakan ikra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Sebab dengan bacaan Al-Quran, apalagi mentadabur Al-Quran, itu bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir untuk menambah keimanan kepada Allah, selalu kita memperhatikan tanda-tanda kekuasaan Allah. Ayat-ayat Allah itu kan ada dua, ada yang kauniyah dan ada syar'iyah. Kalau ayat-ayat syariah itu ayat-ayat apa? Al-Quran yang kita baca ini. Dari surat apa? Dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas. Itu ayat syariah. Kedua, ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Ayat-ayat yang berbicara tentang penciptaan alam semesta. Antum sering-seringlah tafakur, ya, bagaimana penciptaan langit, bagaimana penciptaan bumi, lautan, gunung. Makanya kalau antum mau camping ke Longalo, ya, niatkan ini untuk tafakur, tadabur alam. Kan begitu. Lihat Masya Allah penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa menambah keimanan itu. Apalagi sudah ada tempat baru, wisata baru sebelahnya Longalo itu. Apa? Ya, antum jadikan itu kesempatan untuk apa? Menambah keimanan. Masya Allah, airnya yang bersih, jernih, Masya Allah, dingin, luar biasa. Nah, itu untuk apa? Untuk melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu bisa menambah keimanan kita. Dan terakhir, salah satu cara untuk menambah keimanan adalah tolabul ilmi. Sering-seringlah duduk di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itu kita diperdengarkan Al-Quran dan diperdengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis ilmu itu majelis yang dibacakan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, bukan majelis yang di dalamnya orang terbahak-bahak, tertawa, atau dibawakan cerita-cerita, dongeng-dongeng supaya orang tertawa. Nah, itu bukan majelis ilmu itu. Majelis goflah, majelis yang bisa mematikan hati, karena seringnya tertawa bisa mematikan hati. Makanya cari majelis ilmu yang di dalamnya antum didengarkan Al-Quran, hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada majelis yang ustadznya cuma bercerita, apalagi curhat, tinggalkan saja. Nah, tinggalkan. Ya, cari yang di dalamnya ada Al-Quran, hadis-hadis Nabi, atau kisah-kisah para sahabat, para ulama. Nah, itu bisa menambah keimanan kita. Bagaimana orang-orang terdahulu, ya, diberikan siksaan yang luar biasa. Ada seorang anak yang mengatakan kepada ibunya untuk terjun ke dalam api yang besar. Demi apa? Demi menjaga keimanan. Ada yang digergaji, ada yang digoreng dengan air yang panas dan selainnya. Ya, itu semuanya untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Ini saja yang bisa kita bahas tentang bab yang keberapa? Bab yang ke-13 yang berkaitan dengan cabang-cabang keimanan. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, syadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله.